kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal dhi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam. Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa. Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan, kambing rakyat hutan dimakan oleh singa, ayam rakyat hutan dimakan oleh singa, sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya, karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrus laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itu akan datang di tengah masyarakat manusia, muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Lah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kadh'ab, yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini. Kalau sudah pemimpin seperti singa, yang jadi menteri seperti serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang singa. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau kepengen makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala, lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi, pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Waqutatuhum kal kilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, waqutatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau enggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya, siapa yang memberi saya daging, itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Kambing itu binatang yang cuma menang geroyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan embe, betul kan? Betul. Digiring ke kuali embe, dikasih makan rumput embe, sampai pun mau dipotong,
masih embek juga. Tidak punya pilihan lain si kambing ini, tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaihi.